Di depan rumah saya ada terdapat berapa batang pokok pisang. Ha, ini bagusnya cerita. Ada seorang Hindu datang untuk minta satu pokok pisang untuk taipusam. Lalu saya pun memberi pokok itu. Dari sudut hukum, apakah saya bersepahat? Tolong jelaskan. Hindu tu tidak menyatakan untuk apa. Hindu tak nyata untuk saya duk tanya lah. Bagi sudah lah. Tuan-tuan, dia minta beli, kita bagi. Kata kalau kita semawa, kita berdosa. Kita nak taipusam mah, mari aku bagi kat hang pokok pisang. Itu dia, itu salah. Dia main beli, tak tanya berapa. Hancur mahal sikit, bagi ke dah. Kata, aku tak terlibat dengan kerja hang buat. Lain aku pun tak percaya. Cuma aku jual, hang gunalah apa-apa. Tuan-tuan ini. Tuan-tuan, saya nak sebut tu benar. Dah ada soalan macam ni. Tas'alu an asya'in in tubdalakum tasukkum. Jangan kamu tanya satu benda bila Tuhan jelaskan pada kamu, nanti dia akan jadi menyusahkan kamu. Kita tak payah tanya. Ramai orang Bani Israel, dia punya masalah, dia suka tanya lah yang bukan-bukan. Tanya tu bagus, tapi tanya yang berfaedah. Nabi larang an kasratu su'al, banyak tanya yang bukan-bukan. Kita suka tanya. Sehingga bila tanya tu yang main fatwa ayang, ayang pipe tak boleh ambil semayang pasal ada klorin tu. Dia tanya yang bukan-bukan, hak agama tak suruh pun dia pergi tanya. Orang misalnya cerita kat kita. Saya buat contoh. Orang kata sabun ni ada masuk unsur yang haram. Orang kata. Kita tak tahu masuk ke tak. Boleh guna ke tak tuan-tuan? Boleh guna ke tak? Boleh. Sehingga kerana asalnya bersih, sehingga terbukti ianya najis. Hingga terbukti. Orang kata mi yang bukan Islam buat ada benda haram. Orang kata. Dari segi terbukti, belum. Halal ke haram? Halal. Saya tak mau makan ustaz. Nah, saya rasa macam was-was. Okey, entah tak payah makan. Baik untuk entah. Tak payah makan. Tetapi nilainya halal. Orang yang tak mau makan mungkin kerana nak jaga lebih. Tak apa, tapi ia bukan bererti haram. Ia bukan bererti haram. Sehingga terbukti memang ada unsur haram dikeluarkan, terbukti. Bukan ini isyaat, bukan lagi ini satu cerita. Memang terbukti, dibuktikan. Masa itu kita stop. Tapi ustaz, saya tak mau makan ni kerana saya nak galakkan supaya orang Muslim beli barangan Muslim. Ah, itu satu benda yang bagus. Itu cerita lain, bukan hal haram. Itu menyokong perniagaan Muslim, suatu tuntutan. Asal benda-benda macam ni tuan-tuan, tak usah tanya. Kita main rumah orang, orang jamu kita makan, dia Muslim. Kalau dia bukan Muslim, tentu barang ni haram. Dia main-main, oi. Main makan. Tengah-tengah makan, aku nak tanya orang sikit lah. Ni hang buat kenduri ni, duit haram, duit halal. Tanya apa-apa. Makanlah sudah lah. Kenduri dia bagi kita, itu satu persoalan kita tak tanya dia. Yang berhormat panggil kita makan di rumah dia. Yang berhormat, orang duk cerita ni, yang berhormat ni, orang jadi orang yang berhormat ni, banyak duk kebaik duit orang. Ni duit termasuk hak kebaik tu kah? Tak payah tanya. Itu tak termasuk yang benda yang disuruh oleh kita. Makan saja. Siapa suruh kita tanya? Dan belum tentu benda tu haram. Tak banyak orang yang kita sangka haram, ya halal.